A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayuhan nas, usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, pada Jumat kedua dari bulan Ramadan ini, wasiat bertakwa kita fokuskan pada kualitas salat. Kualitas salat dilihat dari pembangunan kebudayaan tinggi. Sekali lagi, kualitas salat dilihat dari pembangunan kebudayaan tinggi. Hari ini berdasarkan hadis awalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati sholat in soluhat soluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama-tama dihisab oleh Allah seorang abdi pada yaumul qiyamah, yaitu sholat. Jika sholatnya presisi, kalau istilah sekarang, tepat. Jika sholatnya presisi, maka presisilah seluruh laku perbuatan. Wa in fasadat, tetapi atau sebaliknya, jika sholatnya rusak, tidak presisi, fasada sa'iru amalihi, niscaya rusaklah seluruh laku perbuatan. Kita berhitung, life is activities, hidup ini adalah kegiatan. Kalau hidup ini adalah kegiatan, sedangkan kegiatannya rusak akibat sholat yang rusak, berarti kebudayaannya tidak tinggi, sebab laku perbuatannya rusak. Bukan laku perbuatan membangun kebaikan. Bukan laku perbuatan membangun keadilan, bukan laku perbuatan yang membangun kemakmuran, bukan laku perbuatan yang membangun keamanan. Makanya kualitas sholat berkaitan dengan pembangunan kebudayaan tinggi. Hal ini harus dengan sengaja kita buka, kita kuak, kita buka seluas-luasnya. Sebab kalau tidak terbuka, kalau tidak terkuak permasalahan, maka akan timbul misunderstanding, timbul kesalahpahaman. Seperti halnya ada orang mengatakan sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah. Nah, ini misunderstanding. Kita menghadap Ka'bah, kita menghadap simbol dari komandan. Komandan yang sebenarnya Allah, simbolnya Ka'bah, komandonya Quran. Komando positif al-amru bil ma'ruf, komando negatif an-nahyu anil munkar, bukan menyembah Ka'bah.
Kalau al-amru bil ma'ruf berjalan, an-nahyu anil munkar berjalan, maka masyarakat aman damai. Itulah kebudayaan tinggi. Tidak kebudayaan cekcok. Tidak kebudayaan yang saling membuka keonaran, yang bersangkutan tidak juga insaf. Ini kan jadi susah penyelesaiannya. Kalau Nabi Muhammad sebagai mukmin yang tertinggi menyatakan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran, itu mukmin tertinggi. Aku telah mendzulumatkan diri sedzulmat-dzulmatnya. Faghfirli maghfiratan min indika, aku minta islah. Nah, jadi perbaikannya gampang. Kalau seperti Nabi Muhammad. Orang-orang ini kan jauh dari Nabi Muhammad. Termasuk kita. Makanya susah diperbaikinya. Jadi dari sinilah maka misunderstanding ujungnya apa? Banyak korban. Apa korbannya? Yang seharusnya patuh jadi tidak patuh. Kalau orang salat diserang, orang salat dibunuh, orang salat diintimidasi, upacara kepatuhannya dirusak. Melakukan upacara kepatuhan saja belum tentu patuh, ini upacaranya malah dirusak. Kan jadi kacau jadinya. Nah, disinilah maka kita wajib membuka permasalahan ini supaya tidak terjadi misunderstanding yang memakan banyak korban. Apalah di antara lain korbannya? Korbannya yang salah paham itu sendiri juga termasuk korban. Kalau ada orang menuduh sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, bisa saja yang bersangkutan memang seperti itu. Sebab kalau sholat menghadap simbol dari Allah sebagai komandan, kenapa pakai simbol? Sebab Allah bukan makhluk. Tidak akan terjadi berdiri di kota Makkah. Allah bukan makhluk. Jadi kalau Allah itu fungsinya bukan wujudnya. Kalau wujud itu benda. Kalau fungsi itu bukan benda. Sehingga di sini kita pernah mempersoalkan ini pada TC pada hari-hari ini ya. Kita ambil surat Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, janganlah kalian seperti wanita pemintal yang merusak pintalannya setelah kuat menjadi ankasa. Ankasa itu kamus munjidnya niksun jamanya ankasun manukido minal akhbiyah wal akhtiyah liyuk jala saniatan. Apa yang dirusak dari pakaian atau tenda guna dipintal kembali. Nah, jadi kalau lembar demi lembar lepas dari pintalan tidak berdaya. Nabi Muhammad telah membuat pintalan-pintalan ini pintalan dari lembar-lembar lepas. Wudu misalkan.
itu satu lembar. Membersihkan anggota tubuh dengan air. Nanti dipintal dengan air sebagai perumpamaan dari ilmu. Sehingga dengan ilmu membersihkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dipintal lagi nanti dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Menyatakan membela ajaran Allah, membela sunnah Rasul, minta kepada Allah agar menjadi orang-orang tobat, kembali ke musyadiqon. Minta kepada Allah agar menjadi manusia yang bebas dari berbagai kejahatan. Pinta lagi nanti dengan lembaran Allahu Akbar yang menyatakan Allah sebagai pemenang. Dipinta lagi nanti dengan ini wajah tu wajhiya lillahi fatara samawati wal ardo. Kalau dikaitkan dengan surat Ibrahim 10. Walat rusuluhum afillahi syakkun. Rasul-rasul bertanya kepada mereka, apakah pada kebijakan Allah ada keraguan? Fatiri samawati wal ardo. Dia itu adalah pencipta semesta angkasa dan bumi ini. Allah mencipta semesta angkasa dan bumi ini, itulah kegiatan Allah. Allah menggerakkan semesta angkasa dan bumi ini dengan gerakan-gerakan yang mematuhi kebijakannya. Itu kegiatan Allah. Sehingga pintalan-pintalan ini nanti yang melihat alam semesta patuh menurut kebijakan Allah jadi rapih. Maka manusia pun bila mematuhi kebijakan Allah akan rapi. Dan seterusnya dipintal terus. Makin banyak ayat, makin kuat tambangnya, kalau diistilahkan tambang. Yang mengikat antar kholik dengan makhluk. Manusia terikat kuat dengan pintalan-pintalan itu. Kemudian dengan pintalan itu dia juga mengikat saudara-saudara seimannya. Sehingga semua terikat oleh kebijakan Allah. Ini setelah kuat malah dipisah satu persatu. Dikeluarin. La ilaha illallahnya diucapkan di suatu tempat. Dengan pengertian dia akan mendapat jannah. Jannah juga lepas dari pengertian hasanah fi dunia, hasanah fi akhirah. Sehingga baca saja tidak ngerti pun juga dianggap dapat jannah. Ini ujungnya akan jadi lepas. Ini ada orang yang melakukan itu. Naqodot gozlaha mimba dikuwatin ankasa. Tatahiduna aimanakum daholan bainakum. Kalian membikin sumpah-sumpah kalian menjadi tipu daya di antara kalian. Menyebarkan itu dengan satu sumpah. Ini dari Allah. Demi Allah, ini dari kitab Allah. Padahal penyelidikannya kurang. Allah memerintahkan ratil Qur'ana tartila. Telitilah Qur'an dengan seteliti-telitinya. Ini cuma baca-baca doang sambil lewat gitu. Tanpa penyelidikan yang tinggi. Menyimpulkan ujungnya jadi lembar-lembar lepas, tidak berkaitan dengan pembangunan kebudayaan tinggi. Ini ya, jangan sampai kalian seperti itu. Pada ayat ini antakuna umatun hiya arba min umatin, karena adanya satu umat yang lebih banyak dari umat yang lain. Berarti ilmu didominasi oleh mayoritas. Jadi monopoli majority. Monopoli mayoritas.
Ilmu itu monopoli Allah, bukan monopoli mayoritas. Satu orang yang paham lawan 1 juta yang tidak ngerti, 1 yang harus menang. Oh banyak orang, katanya, iya banyak orang, tapi jelaskan dulu dalilnya. Kalau ujung-ujungnya membuat tidak ada kaitan dengan pembangunan kebudayaan tinggi, ya jangan dipakai lah, dia pakai juga, gak karu-karuan. Ilmu monopoli Allah, bukan monopoli mayoritas. Innama yabluwakumullahu bihi, hanyalah Allah menguji kalian dengan yang demikian. Allah menguji kalian imma syakiran wa imma kafura, inna hadzalah huwal fawzul azim limitsli hadza falyamalil amilun azalika khairun nuzulan am syajaratul jakum. Allah mengajarkan ilmu buat manusia mendapat keunggulan. Adzalika khairun nuzulan, apakah yang nur am syajaratul jakum atau yang dulumat. Hiduplah menurut itu, bangunlah satu kebudayaan, peradaban yang tinggi. Sekarang Nabi Muhammad berhadapan dengan kenyataan Quraisy saja, nggak usah jauh-jauh di sini. Kalau Nabi Muhammad naik unta atau naik kuda, yang memelihara kuda itu belum tentu orang mukmin. Tapi mereka sudah bisa memelihara kuda dengan sebaik-baiknya, memelihara unta dengan sebaik-baiknya, sehingga sehat. Kalau dijual harganya mahal, karena memang sehat. Nah itu artinya ini suatu kebudayaan yang tinggi, walaupun begitu. Lumayan. Kalau kita sekarang misalkan lewat ke jembatan, belum tentu jembatan itu bikinan orang mukmin. Sudah lumayan itu, bisa dimanfaatkan. Kita ngaji pakai HP, yang bikin HP juga bukan kita. Sudah lumayan ada keunggulan. Tetapi nanti sektor-sektor dulu mati yang membabi buta, melanggar keadilan, membabi buta, menganiaya manusia, itu lain persoalan. Yang seharusnya budaya yang tinggi. Yang lebih hebat lagi, khairun nuzulan. Sebab dengan khairun nuzulan, hidup ini presisi, pas menurut ilmu, pandangan ilmunya tinggi, orangnya terampil, bersedia berkorban, bersedia berbuat kebaikan, nabung kebaikan. Kalau dalam istilah surat Zalzalah itu, Allah memberitahukan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang seguncang-guncangnya. Dan seterusnya, nanti di ujung ada, wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Ini berita ini bukan menakut-nakuti manusia. Kenapa bukan menakut-nakuti? Itu kan akan terjadi. Masa menakut-nakuti? Akan terjadi bumi ini guncang seguncang-guncangnya, akan hancur. Tapi nanti setelah itu manusia akan melihat sedikit saja kebaikan akan dia lihat. Apalagi banyak. Sedikit saja kejahatan akan dia lihat. Sehingga dari sini maka dunia ini akan hancur. Bersemangatlah menabung kebaikan. Hindarilah tabungan kejahatan. Dan pasti itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sehingga berkaitan dengan pembangunan kebudayaan tinggi. Kalau Qur'annya dibaca, kalau dipahami, kalau diteliti. Sehingga untuk itu maka kualitas sholat akan berkaitan erat dengan eksplorasi ayat Quran.
Walau yubayyinana lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun, di mana dia benar-benar akan memberi penjelasan kepada kalian pada periode tegaknya nur sunnah rasul apa yang kalian dulu perselisihkan. Kapan? Bila nanti hasanah fidunya muncul, Quran diberlakukan sebagai satu buku, sebagai satu standar buku untuk mengukur segala, di sana Allah akan ceritakan melalui Quran. Sehingga jadi patokan semua. Bila ini sudah berlaku, maka untuk itu cepat-cepatlah undang, Allah memastikan itu, dengan yukimuna sholat, cepat-cepatlah undang, Allah memastikan itu, dengan kesediaan mimma rozaknahum yunfikun. Sebab Allah memberi itu ada patokannya. Yudilu wahu mayasa, yahdi mayasa. Allah membuat kesesat dulu mat siapa yang dia kehendaki. Sebaliknya Allah memberi pedoman siapa yang dia kehendaki. Ini jangan sembrono mengartikan siapa yang dia kehendaki. Sembrono saja, tidak pakai SOP. Maka kita telusuri nanti surat Kahfi 29, wa qulil haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian, maka siapa berkehendak iman, imanlah, siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Jadi iman dan kufur adalah kehendak manusia. Maka dari itu yang Allah bikin kesesat dulu mat itu orang yang berkehendak kufur. Yang Allah beri pedoman orang yang berkehendak iman. Maka dari itu segeralah kumpulkan kehendak-kehendak ini sebagai goodwill, kehendak yang baik. Biasakan dari kecil kehendak yang baik, didik oleh orang tuanya, bawa ke dalam sholat, biasakan wudu, biasakan sholat, biasakan baca Quran. Oh belum ngerti, ya namanya juga anak kecil, orang tualah yang harus punya keinginan. Kemudian setelah dewasa, jangan dianggap enteng. Fisik sholat itu harus ada, konten sholat juga harus ada. Fisik sholat itu menghadap Ka'bah, menutup aurat, tangan diangkat ketika takbir, doa iftitah diucapkan sambil memperdengarkan diri. Wa ayyusmi'a nafsahu, ngaharewasan diri dengan doa iftitah. Kalau nanti makmum, begitu makmum baca Al-Fatihah, maka semua berhenti, tanggapi qiraatul imam menjadi qiraatul makmum. Bawalah ke dalam forum itu anak kecil, walaupun belum mengerti, biasakan kepatuhan. Bila dia ngomong kasar, cepat-cepat diperbaiki. Anak ngomong bagong itu belum tentu ngerti menghina orang. Tapi orang tualah yang harus cepat membimbingnya. Dengan demikian, maka kebaikan sejak kecil harus dibiasakan, termasuk ke dalamnya melakukan sholat. Bangunkan kalau dia masih tidur melulu, supaya terbiasa patuh pada orang tua dulu. Sebab orang tua juga bismillah. Bukan orang tua menjajah anak, bukan. Orang tua menyuruh anak karena orang tuanya bismillah.
Kalau menyuruh anak umur 7 tahun salat itu atas perintah Nabi, muru auladakum bisolat lisab isini. Kalau 7 tahun tidak dipukul itu wadirbuhum li asrin. Begitu supaya hidupnya berproses. Sholat dilihat dari pembangunan kebudayaan yang tinggi, harus terus dikuak, dicari sampai dengan terus menerus, makin banyak makin jelas. Supaya dengan demikian tidak kehilangan bahan. Bahan banyak, ayat Quran bertebaran. Kita sudah kaji terus menerus juga, tetap aja masih banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruna wa ghafur. Alhamdulillah alladhi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Khususnya pada bulan Ramadan ini, karena Allah mengistimewakan, maka kita pun harus mengistimewakannya. Antara lain kalau qiyamul lail, ya tentunya berpegang kepada faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalat. Bacalah apa yang telah menjadi mudah dari Al-Qur'an, selanjutnya tegakkanlah shalat. Kita telah berupaya mempermudah dengan cara mengangkat ayat, memberi kamus, melatih, dan sebagainya, membicarakannya berkali-kali. Kemudian kalau urusan hafalan itu urusan pribadi ya. Bagaimana ngetesnya? Saudara-saudara sholat di rumah, saya ada di rumah saya kan tidak mungkin ngetes. Itu namanya cari-cari pekerjaan. Yang bersangkutan lah hafalkan. Apa hafal apa tidak, yang bersangkutan nanti yang tahu. Begitu lagi baca mogok, berarti harus dihafal lagi. Kalau tidak ya habis mau ngerjain apa. Fisik sholat harus ada. Konten sholat juga harus ada. Barulah nanti ada pembangunan kebudayaan tinggi kalau dikaitkan dengan penyelidikannya. Kita ambil misalkan Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Menurut Allah lah apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Semua patuh menurut Allah, menurut kebijakan Allah alam semesta ini. Berwujudnya, berbuatnya, beredarnya. Nah, seperti itu nanti budaya manusia. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yaitu jika kalian merahasiakan apa yang ada pada diri kalian atau menyatakannya, merahasiakan sama dengan menyatakan, mendemonstrasikan, itu berarti amalun ikrarun bilisan wa amalun bil arkan. Kalau dilihat dari rumusan iman, istilah iman, kalau tuhfuhu kalian sembunyikan, menjadi aklun bil qalbi. Apa yang kalian sembunyikan menjadi aklun bil qalbi, apa yang kalian demonstrasikan menjadi ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan dari Al-Qur'an, yuhasibkum bihillah. Tapi masih umum.
Tubdu mafi anfusikum bisa dengan nur, tubdu mafi anfusikum bisa dengan dulumat, tufu mafi anfusikum bisa dengan nur, tufu mafi anfusikum bisa dengan dulumat, yuhasibkum bihillah, niscaya Allah membuat perhitungan kepada kalian perihal yang demikian. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka dia akan mengislah siapa yang dia kehendaki, yaitu berkehendak iman. Wa yu'adzibu man yasha, sebaliknya dia mengadab siapa yang dia kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Muncullah menjadi jannah dan nar. Jadi dari sini nanti manusia akan berhitung iman hak ataupun iman batil, ada perhitungannya. Semua manusia yang hidup ada aktivitas. Aktivitas kalau mukmin berkaitan dengan kualitas sholatnya. Kalau yang tidak, ya sudah jelas ngampringnya kan. Nah, jadi artinya di sini iman hak ataupun iman batil, yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah punya kemampuan atas segalanya. Mengujurkan jannah Allah mampu, mengujurkan nar Allah mampu, membikin semesta angkasa dan bumi ini Allah mampu, mengedarkannya juga Allah mampu. Lanjutkanlah dengan amanah Rasulullah pada ayat 285 dan lanjutkan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha untuk penjelmaan Madinah Munawwarah, sehingga the right man in the right place oleh Allah ditempatkan pada posisinya masing-masing. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma ij'alna muqimi sholat wa dhurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna munfikina mimma razaqtana. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfikina mimma razaqtana sirran wa alaniatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinnal ardu min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ad'uuhu yastajib lakum. Wa la'dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.